agak sulit juga nih kita untuk mendapatkan. Jadi seperti yang selalu gue lakukan dalam ekspedisi ini, ketika gue harus mencari sesuatu yang sepertinya sangat sulit, tapi akhirnya kita temukan juga gitu. Nih. Kelihatan ini. Itu dia ngeliatin kita nih. Kejantanan atau keberanian seorang lelaki. Diceritain lebih dalam mengenai sejarahnya dan lainnya tuh langsung kayak amis aja gitu. Pusat kosmosnya Pulau Lombok adalah Gunung Rinjani. Gimana, Blan? Ampun, Len. 1955 dari 3700, masih jauh banget. Keren. Gak ada kata-kata, ayo turun. Turunnya nyerosat. Muncul istilah Samalas yang sebenarnya adalah Gunung Api Tua Rinjani. Pernah meletus dahsyat di abad 13, perkirakan sebagai letusan lebih hebat dari letusannya Tambora. Persiapan, pamit. Semua ini tuh pegunungan ini, si Samalas itu tingginya menjulang sampai 4200 meter di atas permukaan laut. Kali ini aku gak ikut summit, karena memang sudah pernah summit sebelumnya. Jadi kayak aku mikirnya, kayaknya sudah trauma dengan letter E, jadi kayak gak mau naik lagi. Dari ketinggian 3726 mdpl, tim Indonesia kini sukses berhasil. Summit Rinjani. Keindahan Rinjani yang begitu tersohor membuat kita masyarakat Indonesia merasa bangga memiliki keindahan ini.